Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan tempat-tempat menarik yang sempat saya kunjungi ketika mengunjungi bumi Turki. Disebabkan banyak tempat yang saya pergi, untuk video kali ini saya kongsi dulu tempat menarik di Istanbul, Turki. Dalam video sebelum ini, saya telah kongsikan pengalaman penerbangan saya menaiki pesawat Turkish Airlines dari KLIA ke Istanbul. Istanbul merupakan sebuah bandar terbesar di Turki yang terletak di Eropah dan Asia merentasi Selat Bosporus. Merupakan bandar ke-15 terbesar di dunia, bandar ini berfungsi sebagai hub ekonomi, budaya dan sejarah. Bandar ini memainkan peranan yang penting dalam kemajuan agama Kristian semasa pemerintahan Empayar Rom, Byzantine dan kubu kuat agama Islam semasa pemerintahan Uthmaniyah. Lokasi pertama yang kami lawati sebaik saja menjejakkan kaki ke Istanbul adalah Eyüp Sultan Mosque. Eyüp Sultan Mosque merupakan masjid yang dibina di atas makam Abu Eyüp Ansari. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang meninggal dunia semasa pengepungan Arab pertama pada 674 hingga 678. Masjid ini didirikan atas arahan Fatih Sultan Mahmud II selepas 5 tahun dia merampas Constantinople untuk Empayar Uthmaniyah pada tahun 1453. Namun begitu, masjid yang dibina itu telah rosak dan terus dimusnahkan oleh gempa bumi. Masjid ini telah dibina semula pada tahun 1800. Tengok corak mamar pada dinding ni. Nampak cantik kan dan unik. Tidak jauh dari Eyüp Sultan Mosque, terletaknya Istanbul Cable Car. Untuk info, kereta kabel ini mula beroperasi pada November 2005 dengan kabel sepanjang 384 meter. Satu smart card ni boleh guna untuk ramai penumpang dan boleh juga digunakan untuk semua pengangkutan awam di sekitar Istanbul. Masa operasi adalah jam 8 pagi hingga 11 malam pada musim panas dan 8 pagi hingga 10 malam pada musim sejuk. Gondola ini akan menuju ke Bukit Payaloti yang mempunyai ketinggian 53 meter. Kapasiti penumpang untuk setiap gondola adalah 8 orang dewasa. Okey, kita nampak view tapi hujan lah sebenarnya. Ada komen. Cantiknya ni kalau tak hujan, clear kan? Graves. They are not small actually. Perjalanan menaiki gondola tak lama pun, dalam 2 hingga 3 minit je untuk sampai ke atas. Di atas bukit ni ada anjung tinjau. Okey, di pemandangan dari atas. Di atas ini terdapat restoran dan juga bangunan agam bersejarah yang telah ditukar menjadi hotel dan bilik penginapan. Satu lagi bangunan bersejarah yang popular dekat sini adalah Topkapi Palace. Istana ini mula dibina pada tahun 1456.
Kalau datang ke Istanbul dalam jangka masa singkat, kat sinilah destinasi yang paling sesuai. Sebab semua tempat menarik ni hanya boleh diakses dengan berjalan kaki sahaja. Destinasi seterusnya adalah Hagia Sophia. Walaupun ejaan dia H-A-G-I-A, tapi sebutan dia adalah Hagia Sophia. Masa kami datang ni, azan asar sedang berkumandang. Pengunjung perlu berbaris panjang sebelum boleh masuk ke dalam masjid. Patutlah nak masuk asar. So, nak masuk kena beratur panjang. Sebelum masuk, pengunjung dan juga beg akan diskan di pintu ini untuk keselamatan. Untuk info, masjid ini pada asalnya adalah sebuah gereja Ortodoks Yunani. Apabila Turki ditakluk oleh Kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1453, tempat ini telah dijadikan masjid sehingga tahun 1935. Selepas itu, tempat ini dijadikan muzium sehingga tahun 2020 sebelum ditukar semula menjadi masjid sehingga kini. Dekat masjid ni ada disediakan banyak sangat rak kasut bernombor yang memudahkan pengunjung mencari semula kasut yang ditinggalkan. Ramai betul pengunjung pada waktu ini. Ada yang datang untuk solat dan ada juga yang datang untuk melihat dan mengambil. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Kalau Lata Tower ni, kalau kita tengok dari dekat, pada bahagian dinding ni sebenarnya ada kesan-kesan lama lah contingan ni. Jika berhajat untuk menaiki menara ini, tiket boleh dibeli di sini. Kadar bayaran masuk pula tertera di kaunter pembayaran. Lepas bayar tiket, boleh beratur lah untuk naik tower. Yang ni memang panjang. Masa tengah jalan-jalan tu, saya terjumpa. Yang ni adalah salah satu cara menghalang kereta dari masuk kawasan ini. Satu lagi masjid yang ada dekat sini yang boleh dikunjungi adalah Masjid Sheikh Zayed. Masjid ini dibina untuk didedikasikan kepada anak lelaki kesayangan Sultan Sulaiman, iaitu Mahmud, yang meninggal dunia pada usia yang muda akibat cacar. Dalam sejarah Empayar Uthmaniyah, inilah satu-satunya masjid yang dibina untuk putera Sultan. Ini satu lagi masjid, iaitu Grand Mosque Kemlika. Ini merupakan masjid yang baru dibuka, iaitu pada Mei 2019. Ini adalah tempat ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, jangan menggunakan air yang sangatlah sejuk. Okey, kita dah pergi solat jemaah Zuhur dan Asar. Di bahagian atas kubah ni ada tulisan khat Allah yang sangat besar. Topi. Dalam video yang akan datang, kami akan kongsikan tempat shopping yang kami singgah dan juga tempat makan di sekitar Istanbul. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.